Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Dan semoga yang sakit lekas sembuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan mengenai sebuah rangkaian yang sebelumnya sudah saya upload di video-video yang telah lalu, yaitu rangkaian Sain Mio generasi pertama yang sudah saya aplikasikan kepada motor saya. Dan ada pertanyaan, apakah bisa diaplikasikan pada mobil? Tentu bisa ya teman-teman. Di sini saya akan menerangkan kembali atau menyempurnakan rangkaian saya yang sebelumnya. Yaitu rangkaian yang sebelumnya saya menggunakan dua buah relay. Namun pada rangkaian kali ini saya cukup menggunakan satu buah relay. Untuk komponennya juga sedikit berkurang ya teman-teman. Yang dulu menggunakan dua relay, sekarang hanya menggunakan satu relay. Hanya kita mengurangi satu relay saja, tapi untuk rangkaiannya masih sama. Di sini ada sebuah kapasitor antara C1 dan C2. Ini kapasitor. Terus dari C2 ada dua buah dioda disambung secara seri yang menuju ke C2. Terus untuk kutubnya yang ada gelangnya itu di bagian positif ya, sini teman-teman. Itu yang dari sen kanan dan sen kiri yang akan menerima sinyal, nanti diteruskan ke kapasitor. Dia akan menyimpan energi atau tegangan di sini. Nanti dia akan memutus pada bagian normally close, menempel ke normally open, sehingga ketika kita mengsen kanan baik kiri, maka lampu yang dari lampu senja otomatis akan mati ya teman-teman. Ini seperti ini bentuk rangkaiannya. Ini yang menuju ke masa. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Dengan gambar seperti ini teman-teman bisa men-screenshotnya ya teman-teman. Untuk rangkaian yang saya buat itu tidak menggunakan papan PCB, namun bila teman-teman ingin membuatnya dengan papan PCB, saya buatkan juga gambarnya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada PCB. Ini untuk hitam-hitam ini untuk lubang PCB-nya ya teman-teman, atau untuk lubang komponennya. Karena dengan membuat PCB seperti ini, papan PCB, rangkaian jadi lebih rapi dan teratur ya teman-teman. Teman-teman juga bisa men-screenshotnya, nanti dibuatkan PCB-nya seperti ini. Ini untuk gambaran atau gambarnya. Ini untuk relaynya ini ya teman, teman normally open, normally close. Ini C1, C2, bolak-balik pun tidak apa-apa. Terus untuk yang tengah itu COM. Ini untuk kapasitornya kita taruh di sini. Terus untuk diodanya di sini ya teman-teman. Ini yang nanti tempat lubang. Terus untuk garis yang ini kita sambungkan kuningannya, dari kuningannya ya teman-teman. Bila menggunakan
TCP yang berlubang tinggal ikutin saja jalur ini. Tapi bila yang ingin dicetak, teman-teman bisa mencetaknya nanti di gambar menggunakan spidol, spidol yang permanen. Lalu nanti kita celupkan ke cairan yang membuat kuningan yang ada pada papan PCB ini luntur, dan hanya yang membekas pada yang tertinggal yang ada spidolnya ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin membuatnya, cari saja di YouTube nanti untuk pembuatan PCB untuk rangkaian ya teman-teman. Ini untuk keterangannya, di sini ada ke lampu, ke negatif atau massa. Ini dari lampu senja, dari lampu sen kanan, dari lampu sen kiri ya. Ini lubang-lubangnya. Ini tinggal kita sambung ke kabel saja. Ya, ini untuk komponennya. Ini ada satu buah relay 12 volt ya teman-teman, yang kecil saja. Terus ada dioda. Dioda bisa menggunakan yang 2 ampere, 1 ampere, setengah ampere pun bisa ya teman-teman. Terus untuk elko juga terserah teman-teman, bisa menggunakan yang 16 volt, 1000 mikro, atau yang ini 2200 mikro 16 volt sama, atau menggunakan yang besar juga bisa. Adanya ini 330 mikro ya teman-teman. Pokoknya teman-teman bisa apa yang ada pada komponen teman-teman, tergantung budgetnya nanti bisa diaplikasikannya. Cuma untuk kapasitor atau elko, bila elkonya lebih besar, maka untuk jeda pengoperasiannya lebih lama ya teman-teman. Jadi dia arusnya lebih lama tersimpan di sini, di kaki C1 dan C2, sehingga dia akan tetap memutus delaynya cukup lama. Setelah beberapa detik baru dia kembali ke sini. Teman-teman bisa mencobanya ke semua elko atau kapasitor ini ya teman-teman. Sekarang kita akan merangkainya ya teman-teman. Untuk bahan selanjutnya adalah kabel ya teman-teman. Ini kabel, ada 5 buah kabel, warnanya boleh berbeda-beda, jadi nanti tidak bingung saat pemasangannya. Karena ini untuk mobil, jadi kabelnya cukup panjang ya, yang dibutuhkan panjang ini teman-teman. Jadi nanti saat pemasangan, karena mobil mempunyai dimensi yang lebar atau panjang, jadi kabelnya harus disiapkan yang panjang. Tahap pertama kita sambungkan kaki negatifnya dulu ya teman-teman. Kaki negatif saya pakai warna coklat atau hitam boleh. Kita sambungkan ke C, kaki C. Kapasitor juga kita sambungkan. Ini yang negatif yang ada stripnya teman-teman, ke kaki C juga, C1 atau C2. Terus untuk kaki yang dari sen kanan, sen kiri, disambung ke dioda kaki positif seperti ini teman-teman.
Ini untuk outputnya ya teman-teman, yang ke kaki normally close ini. Untuk yang terakhir ini kaki inputnya kita tempelkan ke kaki di relay kaki com seperti ini teman-teman. Ini inputnya dari senja ya teman-teman. Nih hasilnya seperti ini teman-teman. Kita tinggal pasang. Pemasangannya di sini ya teman-teman. Kita masukkan ke lubang lampu headlamp seperti ini. Kita masukkan ke sana. Terus yang satu ke sana. Kita ke tahap selanjutnya ya teman-teman, yaitu tahap penyambungan. Ini untuk penyambungan yang dari atau penjemperan ya, tidak kita potong tapi kita kupas saja. Yang dari lampu sen kiri ya teman-teman, ini warna hijau strip kuning, kita sambungkan yang input ke relay ya tadi ya teman-teman, yang melalui dioda kita sambungkan seperti ini. Lalu untuk yang input dari lampu senja ini warna hijau polos, kita semper juga ya, kita sambungkan ke relay. Lalu ini yang keluaran dari kaki normally close ya seperti ini, kita masukkan ke lampu senja yang double bohlamnya, dan saya sambungkan juga lampu senja bagian atasnya ya teman-teman sekalian, jadi nanti untuk nyalanya lebih kelihatan, karena bila tidak saya sambungkan nanti nyalanya jadi lampu senja bagian atas tetap menyala. Jadi ini saya sambungkan atau senja bagian atas, nanti teman-teman bisa melihat di akhir video hasilnya. Ini juga sama seperti ini teman-teman, kita sambungkan untuk lampu keluaran dari normally close ya, kita sambungkan. Untuk lampu senja bagian atas pun saya sambungkan, jadi nanti tidak saat saya mengambil gambar tidak terpengaruh ya teman-teman. Kalau ini untuk yang menuju ke lampu sen sebelah kanan, iya ini untuk kabelnya warna hijau strip kuning, sama untuk sebelah kanan kita chamber saja di sini, kita sambungkan. Nanti jangan lupa ya diisolasi ya teman-teman biar aman ya. Setelah semua dicambung kita tinggal mencobanya, namun kita isolasi semuanya ya. Ini teman-teman hasil akhirnya setelah kita lakukan pemasangan ya, ketika kita menyalakan lampu senja kedua lampu akan menyala, namun kita ketika kita sen kanan, lihat untuk lampu senja baik kanan ataupun kiri akan mati seperti pada motor Mio ya teman-teman ya, seperti pada video bila kita sen kiri semua lampu senja juga mati. Mungkin itu saja video dari saya, semoga setiap waktu kita bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan dalam penyampaiannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.